ini teman-teman bisa menggunakan daun petai Cina dicampur dengan madu ya. Di luka lecet menggunakan petai Cina juga diajarkan di dalam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda cara membersihkan kulit wajah, menghilangkan flek hitam dan membersihkan bekas jerawat ya. Bahannya cukup mudah dan simpel ya teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan nail cleanser bengkuang ya. Lalu saya menggunakan bubuk kopi. Bubuk kopi ini tanpa gula ya. Kita lanjut cara pembuatan. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu kopinya 1 sendok makan ya. Kemudian saya menggunakan milk cleanser bengkuangnya 1 sendok makan ya. Lalu kita aduk merata. Sampai membentuk pasta ya. Lalu kita oleskan ke kulit wajah. Kita oleskan ke kulit wajah. Dua kali sehari ya, sebelum mandi, di pagi dan di sore hari. Setelah kita oleskan, kita diamkan selama 25 menit ya. Lalu kita bilas menggunakan air bersih mengalir. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin video-video yang lain, silakan komentar di kolom komentar bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.